Nama saya Muhammad Salih bin Ali. Saya sebagai head chef di Malakat Food Serian Berhad, berpengalaman selama 15 tahun dalam bidang kulineri Asian Cuisine. Hari ini saya akan kongsikan resepi cukup menarik untuk anda mencuba. Kongsikan resepi ini untuk semua rakan-rakan anda, pasti sedap dan puas hati, senang dimasak. Bahan-bahan untuk masak rendang, daging kisar spaghetti. Bahan-bahan dia, daging kisar yang telah dimasak selama 2 minit, cili merah, bahan kisar, halia, lengkuas, serai, bawang putih, spaghetti mix yang telah dicampur, spaghetti hitam dan putih, kunyit serbuk, kerisik, bahan perasa, minyak dan juga garnishing. Menu kali ini kita tampilkan menu kelainan, menu rendang daging kisar spaghetti yang mudah, yang ringkas, yang anda akan boleh ikut cara membuatnya, cara memasaknya dengan mudah di rumah. Okey, bahan yang pertama kita tuangkan minyak mengikut sukatan. Bahan kedua, kita tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar banyak 2 sudu. Bawang, halia, sehingga dia naik bau. Kita masukkan cili merah. Masukkan kunyit setengah sudu kecil. Masukkan daun kunyit. Tapi masukkan sedikit air. Dan kita masukkan daging yang kita kisar dan telah kita masak bersama rempah-rempah ni. Masukkan kerisik satu sudu. Masukkan bahan perasa. Satu sudu. Dan kita masukkan spaghetti. Mix spaghetti yang telah dicampur hitam dan putih. Saya kelainan sikit. Dan siap untuk dihidangkan. Gunakan spaghetti menggunakan chopstick. Letak di tengah-tengah dia. Dan bahan selebihnya kita garnish di atas. Menu ini jarang dibuat dan saya harap anda akan dapat dipraktikkan di rumah untuk anak dan juga suami di rumah.